Salam sehat semua. Kembali di Akad Channel, kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama, Soneta, dan juga Forza. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya. Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar, Hikmahnya. 5 rukun konser Roma di Harlah 1 abad NU. Suatu kehormatan besar, Roma dan Soneta diundang ke Harlah 100 tahun Nahdlatul Ulama atau NU guna persiapan konser akbar yang diselenggarakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini. Raja Dangdut sudah menyiapkan pasukannya. Bagi Roma dan Soneta, konser dengan puluhan ribu massa sudah sering dialami. Kali ini diprediksi ratusan ribu umat dari seluruh Indonesia datang. Dan Roma Soneta terakhir hadir menghibur Muktamar NU di Jombang beberapa tahun lalu. Acara Harlah di Sidoarjo 7 Februari ini juga istimewa. Selain digelar 24 jam non-stop, dimulai Selasa 7 Februari dengan zikir dan sholat malam dini hari, dilanjut sholat subuh jamaah, pagi hari resepsi dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta menteri dan dubes negara-negara sahabat. Selasa malam harinya, konser dibintangi oleh Maher Zain, Roma dan Soneta, serta Sleng. Untuk melihat detail persiapan Roma Irama dan Soneta, pengamat musik Soneta Haji Surya Aka mencatat setidaknya ada 5 persiapan yang jadi standar wajib Roma Irama selama 50 tahun terakhir. Karena wajib itu, maka mudahnya kita sebut dengan rukun konser. Yang pertama, latihan. Walau Soneta sudah berusia 52 tahun, Roma tetap mewajibkan kru Soneta berlatih. Khusus dalam persiapan di 1 abad NU, Roma sudah menggelar latihan sejak 30 Januari dihadiri seluruh personil. Dalam latihan, termasuk mempertimbangkan pilihan lagu, karena bukan saja menentukan berapa alokasi waktu dan judul lagu, dan kalau melihat rundown, Roma dan Soneta dapat slot waktu 30 menit. Yang kedua, perjalanan bersama. Perjalanan Roma Irama dan Soneta selalu bersama, baik itu kru, semua naik pesawat yang sama, tidak ada yang terpisah. Setibanya di lokasi juga langsung tidur di hotel yang sama. Begitu juga jalan menuju bandara ke hotel, hotel ke panggung, sampai kembali ke Jakarta, selalu bersama 20 personil, tidak terpisahkan. Yang ketiga, satu hotel. Roma dan Soneta harus menginap di hotel yang sama. Syaratnya hotel minimal bintang 2 dan disiapkan musola untuk sholat berjamaah. Apabila bandara ke hotel jauh, melewati waktu duhur, asar, ataupun maghrib, maka wajib berhenti di masjid untuk melaksanakan jamak dan kosor berjamaah. Itu sebabnya IO yang mengundang Roma pasti paham dengan syarat ini. Yang keempat, cek sound, yaitu mengecek kualitas suara serta fungsi semua alat semuanya berbunyi normal. Bila dirinci fungsinya, 20 mic dan alat, mulai dari vokal, rhythm, mandolin, melodi, suling, keyboard, gendang, dola, 4 trompet, dan 4 backing vokal femina. Butuh waktu 1-3 jam cek sound. Dan Anda mau ikut? Cek sound rencananya digelar Senin 6 Februari jam 9 malam di panggung utama Harlah NU. Yang kelima, doa. Bukan hanya Roma yang berdoa, tapi semua personil wajib ikut. Personil sudah berkostum konser, biasanya dilakukan tertutup agar doa penuh konsentrasi. Isi doanya, ya Allah, dengan ridomu, semoga apa yang hendak kami lantunkan dalam pergelaran nanti didengar dan sampai ke hati mereka yang mendengarkan. Itulah sobat 5 rukun konser Soneta. Sekarang kita prediksi lagu-lagu yang akan dibawakan Roma di event akbar Harlah 1 abad NU. Demikian info menarik rencana konser Raja Dangdut Roma Irama di Gelora Delta Sidoarjo. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai di sini dulu sobat perjumpaan kita. Saya Ajib Syahrian mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Forza, keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanya, jawabnya okay or no way.